Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahlika wa walika ma sata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi fa'fu li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Mesti orang kata tanya sebab kali ni video kali ni kita buat dekat tempat yang berbeza, selalu dekat rumah, tapi hari ni kita buat dekat set yang lain, dekat sekolah. Okey, hari ni sebenarnya kita nak berkongsi berkaitan macam mana mendapat, macam mana nak dapatkan berkat, keberkatan ilmu semasa kita berada dalam kelas, semasa kita belajar. So kadang-kadang budak-budak zaman law ni, walaupun dia bercerdik, walaupun dia berpandai, tapi beradab tu tak ada. So bila adab tak ada, keberkatan ilmu tu tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So kadang-kadang tak guna kalau hang tu budak cerdik, budak pandai, straight A, tapi hang tak ada adab. So hari ni kita akan berkongsi beberapa adab yang patut ada pada pelajar kalau dia berada di dalam kelas sewaktu dia belajar di sekolah. Okey, yang pertama, hang rasa ni, hang perasa lah, ada adab tak kalau cikgu tengah mengajar tapi hang curi-curi makan? Tu soalan yang paling penting. Ada adab ke tidak kalau cikgu hang tengah mengajar hang makan? Contoh macam ni. Coklat mungkinlah boleh terima, tapi bagi orang yang mengajar, macam katakan aku cikgu kan, mestilah aku rasa macam, weh apa budak ni, aku tengah belajar, aku tengah mengajar kot. Waktu aku tengah mengajar, hang mengajar. So bila dalam kelas, kelas bukan kantin kot. So bila kantin tu bukan kelas dan kelas tu bukan kantin, so hang kena faham lah konsep kelas. So janganlah makan sewaktu cikgu mengajar. Kalau hang tengah minum kau kan, contoh ayat mana pun tayang, tayang tak ada, hang tak pilih. So kalau misalnya kalau hang tengah kelas berjalan tapi hang minum ayat tu lain, minum ayat tu boleh terima. Tapi bila hang makan, so macam nampak tak beradab. Bila hang tak beradab, hang kena ingat kalau cikgu tak redha, kalau cikgu terasa dengan apa yang hang buat. So maksudnya macam mana? Maksud dia sekarang ni ilmu tu tak lekat kan? Masuk kau tengok kanan, keluar kau tengok kiri. Seriously, hang kena tahu benda tu. Okey. Yang kedua adalah, okey, hang kena faham bila kamu hang berada dalam kelas. Poin yang kedua adalah bila hang berada dalam kelas, hang kena ingat, wait, pay attention, fokus. Walaupun hang tak cukup tidur, walaupun hang duduk merapu-merapu, walaupun hang rasa hang ada masalah, tapi duduk dia buat macam hang dengar. Tipu-tipu lah hang buat macam dengar. Sebab bila cikgu mengajar, hang menyembang, hang mengganggu proses pembelajaran. Hang kena ingat, ini benda yang kedua akan menyebabkan cikgu terasa. Bila cikgu terasa, cikgu marah kat hang, mana nak datang ilmu, mana nak datang berkatnya ilmu. So hampa kena faham, bila berada dalam kelas, kurangkanlah menyembang benda-benda yang merapu. Pay lah attention. Walaupun hang tak faham, walaupun cikgu tu cakap mendayu-dayu, walaupun cikgu tu mengajak hang serius boring bapak punya, tapi hang wajib untuk fokus. Janganlah menyembang. Please lah, kita kena jaga adab tu. Okay. Yang ketiga, aku just nak nasihat lah. Kalau hang keluar kelas, tiba-tiba hang masuk kelas, dalam kelas tak ada cikgu, apa yang patut hang kena buat? Hang kena masuk, bagi salam. Jangan terus masuk. Sebab tu nanti tak bunyi dia, kaedah dia macam tak ada adab. Dan yang kedua, hang janganlah curi masuk kok pintu belakang. Bila hang masuk ke pintu belakang, hang nampak macam tak ada adab. Hang tahu tak? Hang kena ingat cikgu tu adalah orang yang paling hang kena hormat. Hang kena ada adab bila dalam kelas macam tu. Faham? So bila hang masuk ke belakang, macam hang tak hormat dia. Sedangkan hang belajar ilmu dengan dia, hang ambil ilmu dengan dia. So you need to show your respect to your teacher. He, whatever. Yang keempat,
ni aku pesan kat hampa sangat-sangat. Kalau lah kan, dalam kira hamba kelas tu tiba-tiba hamba mengantuk, apa yang patut hamba buat? Tapi standard lah, tak, siapa tak pernah mengantuk kan dalam kelas. Aku pun dalam kelas mengantuk juga. Tapi bila kamu mengantuk, apa yang hamba kena buat bila dalam kelas? Bila hamba mengantuk, apa patut hamba buat? Apa dia? Cerita kat aku. Okay, maksud aku simple je. Bila hamba mengantuk, kalau boleh, jangan tidur dalam kelas. Tu yang pertama. Yang kedua, bila keluar bersungkur. Cuba, sebab bila hamba mengantuk, hamba tidur dalam kelas, ya seolah-olah macam hamba memperketikkan cikgu hamba lah. Kalau dengan erti kata lainnya, wajar jugalah. Sorry to say, tapi kalau hamba jadi cikgu, hamba nak tak mengajak anak murid hamba tidur dalam kelas. So, hamba kena ingat, bila duduk dalam kelas, bila nak belajar, kamu kena ada adab dalam kelas. Adab itu yang kamu kena buat. These four of things yang aku sebut ke hampa. Yang pertama berkaitan dengan makan. Hanya dengan makan, hanya dengan sembang, hanya dengan apa, masuk pintu belakang, nak masuk dalam kelas kena bagi salam. Elok raikan cikgu tu yang tepat. Please, kalau mengantuk jangan lena. Cari jalan penyelesaian supaya hang tak lena. Kalau mengantuk sangat pun, kau pilih keluar asal tidur asal 5 minit, hang masuk balik. So, benda tu paling penting. Ingat, walaupun hang cerdik tahap gaban sekalipun, tapi hang tak ada adab dengan cikgu hang, ilmu tak berkat. Ingat, Rasulullah pernah pesan, kalau siapa yang bagi ilmu kat hang tu, walaupun budak kecil tak ramai mana pun, hang wajib hormat dia semampu yang sepatut yang mungkin. So please respect to your teachers. Ada adab dalam kelas, kerana bila kamu ada adab, kamu akan ada berkat. Ingat, tak guna kalau hang budak cemerlang straight A tapi tak ada adab. Lebih baik hang budak yang biasa-biasa saja ilmu, tapi hakikatnya hang ada adab, ilmu hang tu lebih berkat dan hang boleh bawa sampai mati. Ingat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terima kasih semua. Terima kasih sebab menonton video ni, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ni dan sebar-sebarkan pada kawan lain, viral-viralkan, sebab kita boleh sebarkan ilmu. Semoga Allah rahmati kita semua. All the best.